Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani kalau berbicara tentang kefakiran, jangan pamer kefakiran. Uwais Al-Qarani lebih dari kefakiran yang selama ini Anda saksikan. Tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa, makannya adalah mengambil sisa-sisa makanan yang pasti halalnya sudah dibuang dan tidak akan diambil oleh tuan, oleh yang punya makanan. Di sisa-sisa makanan yang dibuang ada di situ tempat pembuangan orang membuang sisa-sisa roti, sampah-sampah roti dibuang. Disitulah Uwais Al-Qarani makan, mengambil makanan dan dipilah. Ada anjing datang, tersenyum dengan anjing, kepada anjing, anjing kau sana, bagianmu sana, ini bagianku. Uwais Al-Qarani memilah roti yang masih bagus, agak bagus, sangat jelek. Yang sangat jelek dilempar, dikasihkan ke anjing. Yang sangat bagus dibungkus. Yang sederhana dimakan oleh dia, oleh beliau. Kemudian yang sangat bagus dibawa kemana? Dibawa keliling mencari rumah yang fakir. Diberikan, dihadiahkan kepada mereka dan menengadahkan tangan mohon kepada Allah. Ya Allah, mengadu kepada Allah. Ya Allah, ini yang bisa aku lakukan. Ya Allah, jangan hukum aku ya Allah dengan adanya orang fakir di kiri kanan kami ya Allah. Kami tidak punya kecuali ini ya Allah. Hidup hatinya dalam keadaan tidak mampu pun masih berusaha untuk melakukan kebaikan. Bukan menyerah, karena memang orang dipilih oleh Allah.